Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nisa Milenia. Kali ini saya mau bikin tutorial cara bikin banner atau bikin sampul di YouTube. Oke. Banyak dari kalian nge-request ini. Jadi saya bikin. Terus jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Jadi bahan-bahan yang kalian butuhkan atau ya kalian butuhkan cuma pakai Pixelab. Terus kalau kalian mau masangin foto-foto buat layar belakangnya tuh jadi lata, jadi nggak ada background, kalian pakai penghapus background atau eraser atau apapun di Play Store. Pokoknya semuanya bahan-bahannya ada di deskripsi paling bawah. Oke, langsung aja ke Pixelab. Oke, jadi kalian masuk ke Pixelab. Setelah itu kalian harus kesini dulu karena untuk memastikan image size-nya itu berapa. Image size, oke. Terus kalian pilih YouTube channel banner. Oke. Terus oke. Rata-rata segini ya. Setelah itu kalian klik icon tambah. Terus from gallery. Setelah from gallery kalian harus mempunyai area seperti ini. Oke. Pokoknya nanti dikasih link bahan-bahannya lengkap, oke. Setelah itu kalian gedein. Nah, terus kalian pilih icon ini ya, ini. Setelah itu kalian kunci biar apa? Biar nggak kemana-mana tuh ya. Kalau misalnya dikunci itu nggak bisa kemana-mana ya. Terus setelah itu kalian pilih latar belakang sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya ya, saya mau bikin bendernya latar belakangnya seperti ini. Oke. Setelah itu ini kita awasin dulu. Terus ini area aman supaya nantinya gitu ya, biar apa ya, biar aman gitu, kita pakai ini, pakai biar tahu ya sisi ini buat ini area aman itu buat nanti di sampul bannernya yang ini ya, yang ini. Terus mana ya, aku bingung di mana. Nah ini ya, batal. Di save, oke. Di sini kita pilih colornya warna ini karena supaya kelihatan aja ya. Terus di kesiniin. Ya, supaya tahu di mana letaknya. Nah, setelah itu kalian copy, salin. Terus setelah disalin kalian kesini indah. Nah, setelah itu kalian ke latarnya saya nggak bakalan ngasih karena takut tidak sesuai dengan keinginan Anda. Jadi kalian bisa download latarnya di Google atau yang lainnya. Oke, seperti ini.
Ini fungsi 2 ini untuk tahu mana posisi area aman ya. Setelah itu kalian prompt to gallery, masukin foto-foto yang udah di layarnya udah dihapus seperti ini ya contohnya. Atau kalian nggak mau pakai foto nih, ya udah nggak apa-apa, tinggal apa? Ini sekreasi kalian, jadi gimana kalian sih mau gimana juga ini terserah karena ya gitu, karena ini kan banner-banner untuk kalian, jadi sesuaikan dengan selera kalian, oke? Terus misalnya saya mau memperbanyak nih, tinggal salin berapa yang kalian butuhkan deh. Klik 2 kali. Nah, terus akun apa namanya tuh YouTube kamu. Nah, seperti ini. Terus kalian geser ke sini. Terus kita kecilin karena ini terlalu besar, cuk. Kita pencet ke tombol A. Setelah itu kalian pilih side. Terus kita kecilin segini cukup deh. Nah, terus kita position, kita kebawahin segini aja. Oh, enggak. Kita yang latar ini kita kunci supaya enggak gerak, cuy. Nah, seperti itu. Terus ini kan kurang ke bawah dikit, kita kebawain dikit, nah kayak gini. Terus kalau kalian mau dirubah, ini buat font, buat sesuka kalian mau gaya gimana. Nah, seperti ini. Terus di sini ada 3G text, jadi kalian bisa apa 3G kan
apa tulisannya 3D kan, oke. Terus setelah itu show ini fungsinya buat ada bayangan gitu, kayak garisan-garisan gitu. Terus kita kalau mau diwarnain pakai color, nah kalian bebas mau pakai warna apa aja. Nah misalnya yang ini, terus saya mau bikin ada bayangan gitu. Ini terlalu apa ya, nah ada bayangan gini. Terus apa ya, terus shadownya kita pakaiin. Seperti itu. Terus ini apa ya, pokoknya kalian sesuka kalian mau digimanain juga. Terus setelah itu kalian eraser, ini apa namanya tuh, tanda plus from to gallery. Terus setelah itu kalian masukin akun sosmed kalian apa aja. Terus kalau misalnya kalian mau ada teks itu boleh dimasukin, bukan tag ya. Jadi misalnya tuh kalian khususnya buat prank atau apa, jadi ada tulisan prank atau apapun, terserah kalian, ini sekreasi mungkin. Karena ini cuma apa namanya tuh, cuma cuma contoh. Terus ini kita kecilin, tadi ukuran size-nya tuh 4 kan, kita sesuaiin aja. Setelah itu kalian position kita ke bawahin segini cukup. Nah terus kalian duplikat ulang yang ini, font ini di sini, ini duplikat ulang, salin ya, seperti itu. Kalian tambahin di sini seperti ini gitu. Terus misalnya kalian mau kan ini pakai add ya, tinggal pakai add misa nilainya. Setelah itu kalau misalnya kalian nggak mau ini, misalnya aku mau ganti warnanya, tinggal kalian color. Setelah itu kalian pilih warnanya sesuai dengan kalian. Setelah itu misalnya aku mau ganti si fontnya, mana font, nah font. Setelah itu aku mau misalnya mau pakai ini, terserah kalian sih. Virgo misalnya ya, enggak deh, Virgo terlalu ini. Misalnya saya .com, nah sih seperti ini. Terus kalian pindahin dari sini, nah seperti itu. Ini sekreasi kalian mungkin, jadi terserah kalian sih, asal jangan di sini. Karena apa? Di sini kan profil, takutnya tuh si namanya tuh nggak kelihatan. Oh ya 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 ya, terakhir, aku lupa ini. Terus ini kan gambarnya tuh agak sedikit gimana gitu ya. Nah kalian tinggal perbesar aja ini, diperbesar. Nah seperti ini diperbesar, terus digituin nanti apa. Setelah itu kalian ini layar ini kita ke belakang, pokoknya jadi di belakang layar gitu. Sorry ini belum beres ya. Nah setelah di belakang layar kayak gini, ini di sini. Salah. Ini teh. Mana yang ini? Yang ini kita ke sini. Nah seperti itu. Terus kita hapus yang ini, yang garis-garis itu. Kita kunci semuanya. Sorry, belum beres. Setelah itu kalian set bagian ini, set image. Setelah itu set to gallery. Oke, kayak gitu. Seperti itu. Dan jadi oke, sekian dari tutorial saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bye-bye.